Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, bagaimana kabar ya teman-teman? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat ya. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, termasuk juga seperti pada judul ya. Firasat saya kok kuat banget ya dengan nilai GCV teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ini benar firasat saya atau gimana ya, atau terlalu baper ya. Cuma kenapa bisa seperti ini teman-teman? Karena ada alasan-alasan tertentu yang membuat saya seperti ini. Termasuk pernyataan-pernyataan Bang Nikola sendiri. Ya. Nah, ada seorang teman yang mengirimkan video kepada saya. Bang Dema, coba analisa ini apakah nanti open-minded 2027. Saya lihat videonya ya. Menurut saya teman-teman terlalu kejauhan. Terlalu kelamaan. Saya kalau saya melihat ya ketika nanti 2027 open minded maka itu mungkin bisa berdampak berdampak sedikit kena imbasnya ya. Bisa kena imbasnya. Jadi saya pikir Nicholas akan berupaya keras ya untuk bisa bagaimana tahun ini bisa on ya teman-teman 2024 ini, dan video-video daripada core team itu selalu disebutkan bahwa kita menuju ke open network tahun 2024 ya. Jadi 2024 adalah langkah yang paling tepat untuk segera open mind ya. Nah itu teman-teman, saya bilang firasat saya kuat ya, entah ya perasaan saya seperti itu aja ya. Kemudian juga kita menganalisa ya. Maka tinggal sabar aja menunggu open network, dan saya lihat juga semakin banyak muncul akun-akun yang membahas tentang Pi Network. Ini menandakan bahwa semakin viral dan semakin heboh baik kita teman-teman ya. Oke, saya akan melihat kolom komentar sebelum coba mengeksplor lagi ya apa tanggapan teman-teman semua. Di video terbaru ternyata Nicholas sudah menjawab nilai GCV tapi kita tidak sadari. Sebelum saya melihat di beranda media sosial di X ya. Harga GCV sudah disetujui, hanya saja formatnya diganti ya, dari Bang Bos Songen. Terima kasih Pak Netok, berkat Pak Netok saya jadi orang Yakaraya. Palangkaraya hadir Bang, insyaallah harga GCV amin. Yes. 1 BTC sama dengan 0,4 Bitcoin. Wow. Dari Bang Darisya Serarifin, dari Bang F. Saiful Munawar, kalau satu harganya 1M sehari nambang dapat 1 koin aja, seminggu 7 kali sama 7M, sebulan 35M, 30M setahun 360. Yang jadi masalah siapa yang mau beli ya. Ya hitungannya nggak begitu bre ya. Hitungannya nggak begitu bre. Buat saya berapapun nilainya coin bisa digunakan secepatnya apalagi sesuai GCV. Berita yang selalu dilebih-lebihkan ya, terserah lu lah ya. Ini kan channel saya, perasaan saya. Namanya juga harapan dan doa. Betul sekali Bang Sekjen,
Kalau harga P rendah, maka P rendah tidak akan bahagia ya, yang sejati. Just Kondos ya. Dari Bang Muslih. Jangan lupa jaga keselamatan Bang Etnan. Sumber hadir Pak Sekjen. P di atas harga GCV. Bang Sar, wah banyak sekali ya komentar kan Bang Ferry. Ferry Rawan, aduh. Normal GCV udah dikunci. Mbak Ceri, Bang Sekjen, rasanya nunggu hari sekarang rasanya lama ya. Oh gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Jaya Kelayu, good list apa yang mau dibeli? Hadir pertama dari Kediri. Oh ini udah tadi sepertinya. Kita masuk di ini ya, di video terbaru aja. Dari Bang Sanudin, Lampung hadir Pak Sekjen, selalu positif. Yes. Dari Anwars, ngejar viewer Bang. Emang gue pikirin dulu. Saya dikejar viewer, bukan saya ngejar viewer. Ya. Termasuk lu yang kejar saya ya. Ya kan, terima kasih ya. Sering-sering ajak yang lain untuk rame-rame kejar saya ya. Tetap nyimak Pak Sekjen, Bang Dema, semoga harga Bitcoin GCB. Yes, amin. Bang Paul Yusak, Samarinda semangat. Terima kasih Bang Paul Yusak. Dari Bang Edi, terima kasih. Mbak Siri, selamat sore Pak Sekjen. Dari Madezu Yoga, Bali hadir Bang Madezu Yoga. Dari Bang Holid, Salima, Parung Panjang hadir, atau Mbak ya. Bang Arman, Medan Membara menyambut open market, pasti cair. Yes. Mbak Caroline, semoga dilancarkan OM-nya. Yes, Bang Sekjen, emojinya air mata bahagia. Di Bang Budi, open market diperkirakan 12 Desember. Tetap semangat, yes. Dari Bang Dema, kelihatannya bingung, nggak ada berita penting gitu-gitu aja ya. Kok emojinya Pak Sekjen nangis. Oh, nangis mana? Bahagia lah, nangis bahagia ya. Oke ya teman-teman pioner ya, selamat malam. Itu yang saya sampaikan, termasuk juga menanggapi komentar rekan-rekan. Apa tadi ya? Jadi lupa ya teman-teman, termasuk terlalu banyak ya bahannya. Tadi dikirimin teman ya. Apakah benar akan open market 2027 ya, menurut saya enggak, kelamaan ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk rekan-rekan pioner semuanya.